Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di patapan Suryalaya Kajembaran Rahmania. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azabun alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun
itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Ma'idah ayat 2 yang mafhumnya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinalogor dina liang jarum, ulah sereg di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tenteram, gemah, ripah, loh, jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya, yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, arapik, tilik, jeng, pamilih, dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thariqat qadiriyah naqsyabandiyah. Amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli, ditandatangani oleh Yang Mulia Syekh Haji Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu.